Ini sebuah keunikan ya, karena selama saya mengajar di negara kita Indonesia, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Saya tidak akan menceritakan tentang kelebihan, kekurangan, sebab semua sekolah saya lihat sama, ada plus minusnya. Walaupun kita mengajar di Indonesia, walaupun kita mengajar di Malaysia, dalam pandangan saya ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi ada sebuah keunikan yang saya dapatkan mengajar di Malaysia ini. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilancarkan rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa nih, sebelum nonton video reaction hari ini, mari kita terlebih dahulu membiasakan diri istiqomah bersolawat tentunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, di video kali ini mari kita reaction bersama nih teman-teman, salah satu video yang berjudul tentang orang Indonesia atau guru Indonesia mengajar di Malaysia. Wow, dan beliau mengungkap fakta yang sangat-sangat jauh berbeda lah antara Malaysia dan Indonesia dalam sistem pendidikan, teman-teman. Langsung aja kita react bersama videonya, let's go. Sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya. Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini adalah dalam lebih kurang 1.500. Dalam rupiahnya itu dalam lebih kurang 4.700, 4.800. Jadi dikarenakan saya sudah lama mengajar di sini, jadi tiap tahun itu ada kenaikan. Alhamdulillah sekarang gaji itu lebih kurang dalam. Oke, silakan kita subscribe channel daripada Rushdi Syarif, teman-teman yang ada linknya akan saya taruh di deskripsi. Kita tonton videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Baiklah, pada hari ini saya akan share cerita bagaimana saya bisa menjadi guru di Malaysia ini dan tentang gaji. Tentang gaji, berapa sebetulnya gaji guru di Malaysia ini, khususnya kepada kita yang warga negara asing yang mengajar di Malaysia ini ya. Jadi sebelumnya, guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat tak ternilai harganya. Banyak orang hebat lahir daripada guru, seorang dokter lahir daripada guru, seorang polisi, seorang tentara, seorang askar lahir dari seorang guru. Seorang presiden, seorang manusia yang hebat lahir dari seorang guru. Jadi guru ini adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa, kata orang kita. Guru adalah pahlawan yang tak ternilai. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang mana sebelumnya tidak dipandang oleh orang, tapi ketika diajarkan oleh guru menjadi seorang yang dipandang oleh orang lain. Begitu hebatnya seorang guru. Bahkan orang yang paling hebat di dunia ini pun dilahirkan oleh seorang guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kita semua. Yang pertama adalah kenapa saya bisa menjadi guru di Malaysia ini. Yang kedua, pernahkah saya jadi guru sebelumnya. Yang ketiga adalah pengalaman mengajar di Malaysia ini bagaimana. Dan yang keempat, berapa gaji sebenar guru di Malaysia. Gaji penting. Bisa, kenapa bisa jadi guru di Malaysia? Oke. Jadi teman-teman semua, saya di Malaysia ini sudah 8 tahun ya. 8 tahun loh. Saya masuk di sini 2012. Dan sekarang 2020, sudah 8 tahun. Jadi asal saya di Malaysia ini pertamanya adalah mengambil S2. Di sini disebut dengan master. Jadi saya dulu mengambil S2 atau master itu di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Jadi ketika saya sudah masuk pada tahun akhir, saya pun tengah membuat tesis. Jadi pada tahun 2014 itu saya masukkan lamaran ke sebuah sekolah swasta yang ada di Malaysia ini, yang mana tempat saya mengajar sekarang. Jadi alhamdulillah karena rezeki ya, waktu itu saya diterima mengajar. Alhamdulillah.
Jadi kenapa saya memasukkan lamaran? Karena saya sudah masuk pada tahun akhir dan pun tengah membuat tesis. Karena waktu itu saya memerlukan tambahan keuangan dan perlu banyak yang perlu dibayar, apalagi buku-buku banyak yang perlu dibeli. Akhirnya saya putuskanlah untuk masukkan lamaran dan alhamdulillah diterima di sekolah saya mengajar sekarang ini. Jadi pada akhir tahun 2014 itu saya masukkan lamaran, diterima. Bulan Desember 2014 saya masuklah mengajar di sekolah ini. Jadi guru, pernahkah jadi guru di mana? Ya, okay. Saya pernah jadi guru sebelumnya. Sebelum saya masuk ke Malaysia ini, saya sebenarnya sudah mengajar juga di Indonesia. Waktu itu S1 atau degree di Pekanbaru Riau. Waktu itu saya mengajar di sebuah MDA yang Madrasah Diniyah Awaliyah, yang kemudian ditukar namanya menjadi DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kalau di Malaysia disebut dengan sekolah kafah, ya, sekolah agama. Jadi waktu itu, waktu S1 saya sudah mengajar di sana. Dari tahun 2009 sampai dari detik-detik saya mau berangkat ke Malaysia tahun 2012 itu. Tapi kalau ditarik pada tahun-tahun sebelumnya lagi, sebelum tahun 2009, alhamdulillah waktu itu saya kelas 1 SMP, ya, atau kelas 1 pesantren, karena saya adalah tamatan pesantren. Jadi pada waktu kelas 1 pesantren itu atau kelas 1 SMP, kelas 1 MTS, saya sebenarnya sudah dipercayakan oleh ustaz-ustaz, guru-guru saya di pesantren itu untuk mengajar. Ya, waktu itu kelas 1 saya sudah dibenarkan untuk mengajar. Kami ada 3 kelas, 1A, 1B, 1C. Waktu itu saya 1C. Bukan bermakna kelas 1C ini kelas yang terakhir, ya, atau kelas yang orang-orang gimana gitu kan. Tapi waktu itu kami sama rata semua, yang pandai, yang biasa, yang pandai, yang biasa, ada di 1A, 1B, 1C. Jadi ketika saya kelas 1 pesantren 1 SMP waktu itu, ketika kelas 1A atau 1B itu tidak masuk gurunya, saya dipercayakan oleh ustaz atau guru saya untuk mengajar di kelas sebelah. Padahal waktu itu kelas 1 saya masih seorang pelajar juga, ya. Tapi alhamdulillah dengan rezeki dan ilmu yang ada diberikan oleh Allah ini, ustaz atau guru saya membenarkan saya untuk mengajar di kelas 1A atau 1B tadi. Walaupun hanya sesekali, mungkin sekali seminggu atau sekali dua minggu, yang penting saya sudah dapatkan pengalaman dari situ. Sampai nanti saya naik kelas 2 pesantren atau 2 SMP, kembali dengan yang sama, waktu kelas lain tak ada guru, saya pun dipercayakan untuk ngajar di kelas sebelahnya 2A, 2B, dan juga ke kelas 1 SMP atau kelas 1 pesantren. Sampai juga waktu kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampailah kelas 6 pesantren, setiap tahun saya dipercayakan untuk mengajar, walaupun hanya sebagai guru ganti. Tapi disitulah pengalaman saya menjadi seorang guru. Terima kasih kepada guru-guru saya di pesantren, ustaz-ustaz yang ada di pesantren, juga abuya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya waktu itu untuk mengajar. Mudah-mudahan abuya, ustaz-ustaz semua, guru-guru semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi selama pesantren 6 tahun saya sudah dipercayakan mengajar, dan waktu saya kelas 4 pesantren itu saya pun sudah mendapatkan job mengajar. Bahkan pesantren ini sama dengan kelas 1 SMA, ya. Jadi waktu kelas 4 pesantren atau kelas 1 SMA ini, saya sudah mendapatkan job mengajar di luar pesantren, yaitunya MDA, ya, di sebuah MDA atau DTA namanya sekarang, kalau di Malaysia disebut dengan kafah. Jadi mulai waktu saya kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya sudah mengajar di MDA tadi, sampailah saya tamat pesantren dan saya masuk ke S1. Saya pun masih mengajar di MDA situ sampai saya akhirnya mendapatkan tempat mengajar MDA baru di Pekanbaru. Dan ketika saya mendapatkan job baru mengajar di Pekanbaru, saya berhenti di MDA tadi dan saya teruskanlah MDA di Pekanbaru tadi sampai dah saya detik-detik berangkat ke Malaysia ini. Jadi emang abang ini, ya, sebelumnya emang punya pengalaman sebagai profesi sebagai guru di Indonesia, teman-teman, ya. Dan itu diangkatnya beliau ini masih pelajar, saking prestasinya luar biasa, ya, dan mendapatkan sebuah kepercayaan, dan akhirnya
Beliau ini dikirim ke Malaysia dan bahkan kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia dan akhirnya sekarang menjadi guru pengajar juga di Malaysia. Mantap. Itulah pengalaman saya sedikit sebanyak menjadi seorang guru. Saya bukan orang yang hebat. Saya hanya berusaha menjadi seorang guru yang bisa memberi kepahaman kepada pelajar-pelajar saya. Memberikan manfaat lah. Pengalaman mengajar di dalam Malaysia. Dalam pandangan saya, ini sebuah keunikan ya, karena selama saya mengajar di negara kita Indonesia, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Saya tidak akan menceritakan tentang kelebihan, kekurangan, sebab semua sekolah saya lihat sama, ada plus minusnya. Walaupun betul, kita mengajar di Indonesia, walaupun kita mengajar di Malaysia, dalam pandangan saya ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi ada sebuah keunikan yang saya dapatkan mengajar di Malaysia ini, yaitunya tentang pertama bahasa. Walaupun saya orang Riau, orang Melayu di Riau, tapi ketika saya masuk mengajar di Malaysia ini, di sekolah Malaysia ini, awalnya saya banyak tidak faham tentang kosakata atau cara pengucapan. Betul. Karena rupanya berbeda ya, apalagi dari segi makna. Tapi ketika hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun pun berganti, akhirnya bahasa ini sedikit demi sedikit saya pun bisa paham. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bergaul dengan pelajar-pelajar sini. Sampai teman-teman di YouTube ada yang bilang saya orang Malaysia ya, padahal bukan ya. Saya pun masih banyak kekurangan dalam hal bahasa ini ya. Betul. Karena pasti ada perbedaan bahasa antara Malaysia dengan Indonesia ini. Indonesia tentunya. Keunikan yang lainnya yaitunya tentang bagaimana cara disiplinnya, bagaimana cara mengatur waktu. Kalau kita tahu di tempat saya mengajar ini, guru masuk 7 suku. Kalau 7 suku di Indonesia itu adalah 6 suku. 6.15, 6.15 pagi. Jadi di sini kami guru-guru sudah masuk ke sekolah. Dan nanti kami akan pulang pada 4 suku atau 4.15, kalau di Indonesia itu 3.15 ya. Jadi tentang waktu ini kami harus disiplin. Kalau yang terlambat nanti akan ditegur, akan diberikan surat peringatan. Bahkan nanti kalau sering terlambat akan dikurangkan gajinya atau ditolak gajinya. Wow. Jadi disiplin di sekolah Malaysia ini saya rasakan sangat tinggi ya. Saya sangat suka dengan hal-hal benda-benda macam ini. Saya sangat suka dengan disiplin, apalagi dengan pemakaian ya. Kami hari Isnin ini pakai pakaian kemeja macam ini. Rapi banget ya. Pakai dasi ya bahasa kitanya. Ini pun saya dah buka ya. Jadi Selasa kami pakai kemeja, pakai dasi, pakai tie. Rabu kami pakai baju sukan, Kamis baju batik. Jumat kami pakai baju jubah atau Melayu satu set macam itu baju dengan samping ini ya. Jadi itu salah satu ya, keunikan juga yang saya rasakan di Malaysia ini. Nanti penonton bisa lihat di link deskripsi. Nanti saya akan buatkan di situ bagaimana situasi saya mengajar di Malaysia ini. Karena pun sebelumnya saya pernah ada buat video tentang jam masuk di Malaysia, tentang pakaian di Malaysia, tentang etika pakaian di Malaysia dan lain-lain. Oke, terakhir. Berapa gaji guru di Malaysia? Saya di sini adalah warga negara asing, bukan warga negara Malaysia ya. Jadi, saya mengajar di sekolah swasta, bukan di sekolah kerajaan. Tentunya gaji sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya. Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini. Jadi begini sistemnya ya, kalau kita bandingkan dengan pendidikan di Indonesia, swasta dengan kerajaan. Jadi kalau di Indonesia swasta itu ya bukan standar negeri, sedangkan yang negeri itu sudah standar di atas rata-rata swasta, teman-teman. Jadi bedanya seperti itu. Jadi di Malaysia itu swasta atau kerajaan. Kerajaan itu negeri, swasta ya swasta. Oke. Okay. Ini adalah dalam lebih kurang 1.500. Oh. Dalam rupiahnya itu dalam lebih kurang 4.700.800. Jadi dikarenakan saya sudah lama mengajar di sini, jadi tiap tahun itu ada kenaikan. Ada kenaikan. Alhamdulillah sekarang gaji itu lebih kurang dalam 1.750. Hampir kalau dirupiahkan itu lebih kurang 6 juta ya. Masya Allah. Itu ukuran 6 juta untuk di Indonesia itu sudah seperti PNS ya, padahal di sini saya bukan PNS, masih guru swasta. Masih seperti guru honor. Maaf teman-teman, saya skip dulu ya. Istri saya kan mengajar teman-teman. Itu gajinya per bulan itu 350 rupiah
kalau diringgitkan itu kurang lebih 20 ringgit, teman-teman, per bulan. Tidak nyampe sekitaran berapa ya? 200 ringgit maksudnya saya. 200 ringgit atau setara dengan 150 ringgit lah kalau di gaji Indonesia. Istri saya ini guru loh. Itu gajinya segitu. Kalau di Malaysia ngejar di swasta saja gajinya sudah setara PNS di Indonesia loh. Wow. Atau lebih tepatnya guru kontrak ya. Jadi beginilah gaji guru di Malaysia. Kalau sekolah kerajaan, ada sepupu saya mengajar di sini, dia warga negara Malaysia. Dia gaji basic dia itu dalam lebih kurang 3.000-3.500 waktu awal-awal masuk. 3.000 itu dalam lebih kurang 10 juta, 11 juta. Wow. Wow. Nah, itu gaji awal dia ya, waktu dia masuk sebagai guru kerajaan. Kalau di Indonesia itu sama dengan PNS. Gaji awal dia 10 hingga 11 juta. Kalau sekarang sudah lama mengajar mungkin sudah naik, bisa jadi dalam 5.000, 6.000, bahkan 7.000 lebih kurang ya. Kalau 5.000, 6.000 gajinya mungkin dalam lebih kurang 18, 19 jutaan gitu ya. Inilah guru di Malaysia ya, karena nilai tukar. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian yang suka video ini, tinggalkan like, share, and subscribe teman-teman ya. Jadi inilah gaji guru Indonesia dan gaji guru di Malaysia. Ini pengalaman daripada guru Indonesia yang sedang mengajar di Malaysia teman-teman. Jadi sekolah swasta dan kebangsaan atau kerajaan itu sama halnya dengan sekolah swasta dengan negeri di Indonesia teman-teman. Jadi perbandingannya, ngajar di swasta di Malaysia saja gajinya sudah standar atau di atas rata-rata negeri di Indonesia teman-teman. Sedangkan ngajar lagi di bidang kerajaan itu gajinya setara dengan kerja di badan usaha milik negara atau BUMN di negara Indonesia. Wow, 10 juta. Ini ngeri teman-teman. Untung ya, dan bersyukur bisa ngajar di Malaysia, menjadi guru dan menjadi orang yang berjasa lah. Apalagi gajinya juga gede. Oke, itulah video rasan hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian yang suka video ini, tinggalkan like, share, and subscribe teman-teman. Kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman mawla wa liman nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.